HSR, balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue masih nyulik si Vivi dan kita akan lihat velg dan ban apa aja sih yang cocok dan fit untuk si HR-V ini ya. Kita akan lihat, ini dia velg-velgnya. Nih di pilihan yang pertama ini udah gue pakein HSR Tulehu. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7, rata depan belakang dengan offset 42. Dan ini kita pakein ban dari Forcium Okta, ukurannya 21555 ring 17. Ini airsusnya lagi dicopot ya, jadi masih pakai air standarnya. Dia masih ada kurang lebih 4,5 jari nih untuk jaraknya, jadi masih aman banget. Untuk bagian belakangnya masih ada 5 lebih jarinya. Dan kalau untuk fitmentnya sendiri dia agak sedikit masuk tapi hampir rata body, jadi masih aman lah kelihatannya ya. Cuman kalau gue lihat ya, ini dari perpaduan warnanya dari putih terus ke two-tone kayak gini, jadi kayak velg OEM sih, jadi kayak nggak ganti gitu, nggak eye-catching. Cuman buat yang pada suka model-model two-tone, ini cocok nih buat si HR-V ya. Modelnya juga nggak terlalu kaku, dia modelnya ada two-tone-nya tuh kelihatan gitu. Ini si pahat-pahatannya juga masih kelihatan, nggak kayak OM banget, tapi warnanya kalau menurut gua ini tuh kayak OM banget, two-tone. Yang jelas seleranya bapak-bapak kalau kata Mas Aldi. Overall masih cocok sih sebenarnya, cuman balik ke selera. Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Nah, ini dia pilihan velg selanjutnya. Karena yang sebelah tadi itu modelnya two-tone juga. Ada yang lagi balapan. Jadi yang sebelah sini juga kita pakein yang modelnya two-tone juga ya. Ini yang namanya HSRK CCX. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7 dengan offset 42. Dan ini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya 21555 ring 17. Kalau untuk fitmentnya harusnya sih sama ya, sama yang sebelumnya, karena kan speknya juga sama, belakangnya juga sama, dia agak sedikit masuk. Tapi kalau untuk modelnya, entah kenapa gue lebih seneng yang ini. Karena apa? Dia sampai ujung nih palangnya, ini kan? Dan banyak palangnya, jadi nggak terlalu kosong si rongga-rongganya. Kalau yang tadi kan dia cuma 5 palang tuh yang Tulehu. Kalau ini dia banyak palangnya, ada berapa nih? Ada 10. Berapa sih? Ada 9 palang. Kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Ini dia pilihan velg selanjutnya di ring 18. Sorry ini agak gerimis ya. Nih di ring 18 ini adalah HSR Hello. Dia spesifikasinya ring 18, lebarnya itu 8,5, offsetnya 42.
Dan ini kita pakaiin ban dari Forcium Octa, ukurannya 225 50 ring 18. Dia 42 itu keluar sedikit banget nih, segini doang nih keluarnya. Tapi kalau ngelihatnya dari bumper depan, ini rata bodi ya. Dan ini kalau kita lihat bagian belakangnya, dia rata bodi. Sip. Pas rata bodi. Dan kalau untuk modelnya sendiri ya, ini kelihatan tuh kayak mobil Pajero nggak terlalu sih. Mungkin kayak Innova gitu-gitu kali ya tampilannya. Enggak, gue setahu aja sih ini mah. Ya, tapi yang jelas sih mobilnya semi-semi off-road gitu ya, dari tampilan velgnya juga. Dan buat yang pada suka velg-velg dengan tampilan yang off-road, ini salah satu pilihan yang cocok sih buat kalian. Apalagi warnanya hitam, terus pemanisnya cuma dikit nih, si rivet-rivet ini doang. Dan dopnya juga ketutup. Keren sih. Gue masih punya pilihan velg selanjutnya, ini dia velgnya. Selanjutnya di pilihan velg selanjutnya nih, masih tampilan yang semi-semi off-road ya. Dia ini kita pakaiin HSR Mid 07 dengan spesifikasinya itu ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 40. 40 ini dia rata body loh ya. Yes, rata body. Enggak sih, keluar dikit, dikit banget tuh bagian sininya nih. Kayak keluar dikit ternyata bagian depannya. Tapi kalau untuk bagian belakang harusnya rata body. Iya, rata body ya. Tuh. Ini tuh velg-velg untuk yang suka model-model off-road yang main tanah. Nah, ini kita sediain di ring 18-nya nih ya. Tadi udah ada HSR Hello dan ini ada Mid 07-nya. Kalau untuk modelnya sendiri, gue lihat dari warnanya aja, ini tuh black ke bronze terus ke white. Meskipun katanya sih nggak cocok, tapi kalau gue lihat sendiri ya, ini kayaknya keren loh sebenarnya ya. Meskipun ini bronze-nya agak sedikit lebih gelap ya dibanding bronze cam yang lain, HSR yang lain. Ini bronze-nya agak sedikit gelap, tapi tampilannya masih lebih keren sih. Mungkin bannya ya, bannya bisa dipakein model-model AT biar agak-agak kekar sedikit gitu kan. Keren sih. Dan ini masih oke lah ya, masih aman banget nih buat dipakai untuk full penumpang, karena di depan aja masih 4 jari dan yang di belakangnya masih 5 jari. Masih aman banget. Kita lihat lagi pilihan velg yang terakhir ya. Oke, HSR nih dia pilihan velg yang terakhir. Ini adalah HSR Samulaki. Ini gue pindah tempat karena lagi hujan deras banget dan agak gelap. Jadi ini aja udah gak kelihatan ya, apalagi warna hitam. Ini Samulaki ini dia spesifikasinya ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya 40. Dan ini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya itu 225-35 ring 20. Nih ya, ini untuk fitmentnya. Fitmentnya masih 4 jari ya di ring 20 ini. Dan dia ini hampir rata body. Jadi yang keluar tuh cuman bagian sininya doang nih, bagian luar velgnya doang. Kalau untuk bagian belakang, bagian belakang kurang lebih 4,5 jari. Dan dia rata body. Cuman kalau gue lihat ya, untuk full black begini nih kayak mati gitu ngelihatnya. Apalagi dipaduinnya sama yang warnanya kontras banget si putihnya ini kan. Terus dipaduin ke
full blacknya. Kalau menurut gue sih rada-rada kurang, apalagi di bagian kalipernya ini kosong banget. Kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya yuk. Yang terakhir ini di ring 20 adalah HSR Legundi. Dia ini spesifikasinya ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya 40. Dan ini kita pakein ban dari Acelera, ukurannya itu 245/35 ring 20. Jadi kita tebelin ya. Kita lebarin, sorry. Dia 3,5 jari. 3,5 jari kurang lebih. Dan dia ini agak keluar sedikit di bagian lipsnya nih. Kalau untuk bagian belakangnya harusnya sih rata body. Yes, dia rata body. Dan yang di belakangnya sama 3 jari juga nih kurang lebih. 3,5 jarian lah. Rata body. Dan kalau gue lihat ya dari modelnya sendiri ini kayaknya elegan banget sih. Dia VIP banget, udah bannya tipis, terus velgnya juga bling-bling banget ya kan, elegan banget. Ada rivets-rivetsnya, terus kilauan dari si polishnya ini bikin tambah mewah gitu jadinya. Keren sih. Cuman kalau menurut gua ya, memang mungkin tampilan si HRC ini lebih ke sporty kali ya. Jadi kalau untuk yang model-model elegan ini agak kurang. Cuman ya balik lagi ke selera, kalau kalian sukanya mobil yang modifnya itu enggak terlalu sporty sukanya, ya bisa pakai yang model-model racing. Atau kalau misalnya kalian sukanya tuh yang model-model kayak elegan, ya bisa coba pakai ini nih, si HSR Legundi ini di ring 20. Gimana menurut kalian? Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau untuk rekomendasi dari si HRV ini, kalian itu bisa pakai di ring 18 dengan lebarnya itu 8,5 atau sampai 9. Dengan offsetnya, kalau mau rata body harus belang berarti offsetnya ya. Yang depan itu kalian bisa pakai 40 untuk rata body dan bisa pakai 35 atau 38 di belakang untuk rata bodinya. Dan kalau untuk bannya kalian bisa pakai di 215/50 ring 18 atau bisa di 225/45 ring 18. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Karena sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber dan akan bagiin 2 set velg untuk kalian semuanya. Gua Asit Hosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.